akan membolehkan Faiz berfikiran secara waras untuk prediction Portugal dan Jerman, Faiz? Ya, Jerman 2 Portugal. Dibuat oleh Joachim Löw. Aku tak nak sebut, mungkin korang tahu. Kita rehat dulu. Jangan ke mana-mana. Ronaldo, itu yang akan kita sembang kejap lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan di studio. Yang dinantikan telah pun tiba. Itulah sebabnya saya katakan Nindya. Ini dia turun dalam penampilan kali ke-192 selaku pengendali Jerman. Banyak yang akan dikatakan tentang taktikal yang bakal digunakan. Joachim Löw. Perancis, nampak macam Perancis berada pada balang yang lebih tinggi. Kualiti mereka nampak terselah. Hanya satu pemenang dalam perlawanan itu, Perancis, dan mereka menang. Tetapi pada malam, dua pemain defensive midfield, Danilo dan William. Tapi mungkin ketika menentang Hungary tidak perlu. Tetapi pada malam ni ketika menentang, bagi saya, walaupun mereka sendiri sedang mencari satu prestasi yang konsisten. Jerman pernah ditewaskan besar berapa perlawanan siri memasuki perlawanan Euro. Jadi mampukah bahagian tengah kita akan mendapat melihat pertembungan di antara Bruno Fernandes, William Cavallo, Danilo, Bunda Safah yang dijelmakan oleh Joachim Löw dapat direalisasikan. Bermula dengan pasukan Jerman memulakan sepak bola. Berikan tumpuan pada serangan ini awal dari pasukan Jerman. Oh, peranan yang dimainkan oleh Gosen. Ada tolakan ke atas Pepe yang dilakukan Sejrebi. Masih lagi dalam kawalan. Cantik tolakan ke bahagian depan, namun agak sedikit. Oh, tidak offside. Dalam kedudukan baik untuk Bruno Fernandes. Lagi cubaan yang dilakukan oleh pasukan Jerman. Masih lagi dalam kawalan. Peluang untuk Jerman menghasilkan sesuatu. Lagi kali ini antara ke dalam pasti dilakukan. Cutback yang baik. Terbabit sebentar tadi. Datang lagi Jerman kali ini. Masih dalam permainan. Bergerak dalam kawasan yang cukup-cukup bahaya. Jauh ke sini untuk Diogo Jota. Peluang bagi pasukan Portugal. This is Cristiano Ronaldo. 1-0 untuk Portugal. Counter attack yang cukup sempurna, Stan. Ya, bertaraf dunia. Bijak set up yang dilakukan dalam gerak serangan balas ya. Apabila segala statistik, segala yang anda lihat setakat ni untuk 13 memasuki 14 minit berpihak kepada Jerman. Tapi itulah kita mencintai bola sepak pijak daripada Bernardo Silva. Dan anda perlu melihat boleh berlaku. Tetapi itulah risiko permainan. Pantas cantik lorongan ini. Peluang bagi pasukan Jerman. Satu hantaran yang cukup baik. Datang lagi Jerman ini. Dan baik, ada sedikit kekasaran dilakukan ke atas. Nah, tandukan. Oh, musik counter attack dan sebagainya. Tapi saya menyukai apa yang dilakukan oleh Jinta Stad. Pengamparan dengan sentuhan-sentuhan pendek yang dilakukan. Oh, bersahaja lagi peluang untuk cuba untuk melepasi awalan. Cantik. Oh, tentang selain daripada perlawanan. Tolakan dari belakang dilakukan oleh Kai Havertz. Dari Rafael, tandukan. Masih mampu dilakukan oleh Diogo Jota. Lagi peluang untuk pasukan Portugal. Lihat bantuan yang mau diberikan. Berseorangan umpatan yang dilakukan. Lepas dari mula Nabi. Pantas juga tindakan pemain pertahanan depan ini.
dari pasukan Jerman. Bijak dari Kimmich. Sudah beberapa kali dia melepasi. Dia dilihat. Keras kali ini dari Pepe. Brandon, mereka lebih ke sayap. Minta ke bahagian depan. Dan beliau. Isyarat awal dari Thomas Müller. Mau segera untuk pasukan Jerman. Menyamakan kedudukan. Thomas Müller dari peringkat awal sudah menunjukkan beberapa kali isyarat mau hantaran itu segera dihantar ke atas. Dan hadirnya bola itu betul-betul untuk Kai Havertz. Ya, bagi saya bermulanya daripada lambungan ke depan untuk pasukan Jerman. Menambah jaringan yang kedua. Bilap yang sangat baik. Namun kelemahan pasukan Portugal akan terarah kepada bahagian pertahanan Stan. Ya, sekali lagi ya, nadi kepada segala yang berlaku di sini adalah positioning Joshua Kimmich. Sebut dihasilkan, namun kelemahan pasukan Portugal hampir-hampir dihukum kali ini. Menerusi Kai Havertz. Costa telah pun berada dalam kedudukan baik dari Diego Costa. Dia berdepan kedudukan yang sukar untuk melepaskan sepakan. Toni Kroos terhampir tandukan dari Antonio Rudiger. Peluang lagi bagi pasukan Jerman untuk menghasilkan jaringan yang ketiga. Hampir-hampir namun clearance bila buka ruang. Gnabry lepas dari kawalan Pepe. Rembatan rakan-rakan di studio. Terima kasih. Satu pertukaran dilakukan oleh Fernando Santos. Jelas dia mahukan Bruno Fernandes ke depan. Terlepas sedikit. Gol. Itulah tugas beliau pada usia 36 tahun. Jerman datang lagi kali ini. Apa sudah jadi dengan pertahanan pasukan Portugal? Satu build-up yang sangat baik. Satu progres. Bagaimana mereka menang bola kemudiannya meneruskan kemarahan. It's a long ball which Busquets saw chase but doesn't breach. Kimmich. It's another goal. And Gosens manages to get up and get his just rewards. It's 4-1 Germany. What was that about them struggling? The Germans always get their act together just when it counts. Well, having those players, those wing backs out there and the opportunity to pull players toward. Sending towards the near post. Ronaldo keeps it alive and it's tapped in by Diogo Jota. It's 4-2. And maybe the game's not over yet. Manuel Neuer is absolutely furious. How can you forget about Cristiano?